Seandainya ada seorang yang kena di airport, ada masalah ya, apakah bisa telepon Jason? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih berada di bandara dan masih ditanya tanya jawab dengan pihak imigrasi, itu dianggap oleh pemerintah mereka itu bahwa bapak-bapak, ibu-ibu masih di luar Amerika, walaupun secara fisik sudah tiba di Amerika. Oleh sebab itulah, saya sebagai pengacara itu masih tidak bisa mewakili bapak-bapak, ibu-ibu kalau waktu masih bertanya jawab dengan pihak imigrasi. Tapi kalau Anda ini sudah ditahan dan ditransfer mungkin ke detention center atau sudah diberikan satu surat panggilan ke pengadilan, di mana pada waktu itu saya bisa dihubungin dan saya bisa mewakili. Jadi kalau pada waktu bertanya jawab dengan pihak imigrasi, pada waktu tiba di bandara itu, saya masih belum bisa dipanggil dalam dan baik. Jason, saya terima kasih untuk beri waktu pada hari ini. Informasinya sangat bagus dan penting. Sampai kita berjumpa lagi. Sampai ketemu lagi, Pak John. Terima kasih.